Hey guys, welcome back to Mothwatch YouTube channel. Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas. Dan kali ini Minwatch mau bahas koleksi dari CCCP, brand yang desainnya terinspirasi dari sejarah Uni Soviet. Tepatnya, Diver's Watch dari seri Naval Kiev. Yuk kita langsung kulik aja apa yang menarik dari CCCP Naval Kiev ini. Oh iya, by the way, tonton review ini sampai habis ya, karena Minwatch udah siapin giveaway buat kalian di akhir video. Dan di depan gua nih udah ada CCCP Naval Kiev CP706944. Nah, awalnya Minwatch penasaran ya, karena jam tangan ini lumayan bulky. Ternyata benar, ketahanan airnya mencapai 1000 meter atau 1 km. Sebuah diver's watch yang serius banget. Jadi tentu aja nggak gampang ya bikin diver's watch dengan spek tinggi kayak gini. Kalau kita lihat case back maupun crownnya udah screw down. Itu artinya CCCP Naval Kiev ini mumpuni buat dibawa saturation diving. Jadi cocok banget nih buat kalian para penyelam profesional. Nggak cuman itu pak, seri Naval Kiev ini juga termasuk koleksi limited edition loh. Dan kalian bisa lihat nih dari nomor limited edition pada case bag-nya. Koleksi ini benar-benar menjawab kebutuhan kamu atas Divers Limited Edition dengan budget yang masih make sense. Cakep banget kan? Nah sekarang kita cek aja apa aja spesifikasi dari jam tangan ini. Oke, untuk spesifikasi CCCP Naval Kiev CP706944. Untuk diameter case-nya 54 mm, ketebalan case 18 mm, lug width 25 mm, glass material sapphire crystal, case material stainless steel, menggunakan Slava automatic movement, dan water resistance hingga 1000 meter, juga ada date window di posisi pukul 3. Sedangkan buat CP706922, spesifikasinya masih sama, tapi cuma beda di warna dialnya aja. Nah, selain dua warna yang lagi gua on hands ini, masih ada pilihan warna lain yang ready di jamtangan.com. Ada CP706955, lalu CP706933, dan CP706911. Jujur sih, emang Naval Kiev ini tampilannya cukup bulky, tapi ini ya wajar banget buat diver's watch dengan ketahanan air yang sangat tinggi. Nah, kayak gini nih penampakannya saat on hands. Walaupun tampilannya bulky, tapi tetap nyaman di pergelangan tangan, Pak. Ukuran case-nya juga cukup besar ya, jadi Minwatch saranin jam ini buat kalian yang punya pergelangan tangan sedang hingga besar. Dan berbeda dari diver's watch pada umumnya, di bezelnya nggak diberi skala menit ya, cuma ada indeks batang aja, tapi tetap bisa difungsikan sebagai count-up bezel untuk mengukur durasi menyelam. Jadi gimana menurut Bapak soal CCCP Naval Kiev ini? Kalau menurut Minwatch sih, koleksi ini layak banget dibungkus. Desainnya nggak pasaran, limited edition, kesan gagahnya dapet banget. Nah, pasti kalian udah pada nggak sabar ya nungguin kejutan dari Minwatch? Kita udah siapin nih, Alba AS9N23X1 buat giveaway. Gini cara ikutannya. Pertama, wajib subscribe channel ini. Dua, like video ini. 3. Jawab di komen pertanyaan, apa jenis kaca atau glass material yang digunakan pada CCCP Naval Kiev? 4. Cantumin akun Instagram kalian biar gampang dikontak. Pemenang bakal diumumkan pada 3 Februari 2023. Yuk langsung serbu kolom komen! Sekian dulu dari Minwatch, jangan lupa subscribe channel kita, dan klik tombol jempol di bawah kalau kalian suka dengan video ini. Thank you for watching, and see you on the next video!